ربنا اغفر وارزقنا اجتناب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله بعد ما نعلم kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mari sama-sama mengamati dan ambil peduli tentang satu negara yang diibaratkan sebagai luka harap yang dilubangi, suatu jenis paru, bukan paru lah, luka lagi sampai ke hari ini. Jarah Datul Umat Al-Masiyah, bad plan ของประชาชาติที่ถูกลืมโดยเฉพาะชาติตาจิ้งและตุ้งนะดังนั้นยกตัวอย่างลูกเอ็มเนี่ยปุ่นเท้าหลังจากนั้นตุ้งยังเป็นลักเดียวกันลักก็เองไม่รู้บาลูไม่รู้ขาลูบาลูสัปปะก็โอเคกับพ่อก็เสียนะTapi dia pandang, pokoknya pandang baru. Sampai ketengah kubu. Tapi lupa untuk dana dia ikhwan, dia baru selalu. Jadi tetap kok lupa. Tetap kok lupa, ini pandang. Suka dan lupa di plastik, itu nampak sama. Sama dia mau kerja pertama, lulai sama kobar itu, publik. Di Suria dan itu tak ada kantor. Kapo misalnya, di Rohingya kita belum mengasak modal, tapi hak kita mengaji pada malam ini sampai tahun malam ini setelah daripada dia menjadi ruko semua, lepas itu dia dikatuk pelak katuk dengan seni aku tak nak berubah gapo dulu jadi ruko marah di situ dulu sakit buruk situ never come back dia katuk itu aja kok kita tetap tergantung. Saya sendiri 2004 baru tahu Klimah ini, baru dengar Klimah ini, baru tahu Klimah Uyghur. Saya panggil Uyghur, Cina Uyghur. Tapi orang Uyghur itu dia tak jauh orang Malaysia dan orang Cina. Dia bukan orang Cina. Jadi kita boleh tahu lah bagaimana Uyghur ataupun Uyghur ini, luka Uyghur ini ditutup secara rapi, secara kemah yang boleh gajah air gergasi besar, gajah air mangkon, gajah air yang bawa daripada payam ikau ya. Bawa payam ikau tapi ini kita duduk pakai orang yang belakang ikau apa dia? Gurue Jiao, helat, jenis macam yang belakang, Sinto di Anggrek, macam yang belakang, hal ini mangkor, jenis mangkor, macam yang belakang. Tapi dia pakai dada senyap, kita tak tahu bagaimana, nanti kita boleh tahu lah. Dan bukan kata dunia Islam ini tak padu, tak cakap dah. Dunia Islam kecek lama dah, 50 tahun, 50 tahun pulang. Sampai kami ini pun kecek, doktor dah mari, dah ada YouTube, dah ada makalah, perempuan tu banyak mari kecek. Cuma umat kita ni, tadi ni, dia panggil macam bengkawan subhai, tidak ada komun kawasan, kiamkan, Uyghur, Uyghur. น่าจะเป็นประชาชาติสุดท้ายกองคารวาสุดท้ายคิดตอนนี้คิดที่นั่นแล้วคือสาเหตุเกิดจากอะไรต่างๆโอเคเราได้มาทำปากเราไปทำทั้งกองคารวาผ่านฝนไปแล้วสุพรรณศรีอาที่บ้านกูตัดที่ก็ตัดแล้วที่ก็ตัดไอ้ตัวนั้นบ่าวเป็นเพื่อนที่นี่คิดตาทำหาศรีTahu kata kezaliman berlaku di Suria, kata kutera-kutera itu, lalu kita tahu.
Jadi Uyghur itu super juga. Bapak paham? Saya berkecek dengan saya dengan buku di universiti, ada sama kenal Uyghur. Kata super kata. Tapi setelah daripada apa dia dicetus oleh 209 tahun yang memanggil 13 tahun ini harus menikah di Segoro yang mana kita sekarang ini kita tak tahu lagi nak kembali sama di Cendong Yaida yang akan nanti Tungcak Soro yang bangun Soro si Kamu 3 hari baru itu lah menikah 70 yang lebih kurang nanti sedang tinggal lah kita pun menyiapkan di Cendong Yaida sehingga tahun ini kita akan ploy hai penggerapunkan kongkang di Sunsacar buat jepin arah, jepin kaya macam sebab dia itu dia tak mengaku kata main Cina dia mengaku kata dia orang Turki hak buat orang yang lebih dia mengaku orang Turki, dia orang Turki kecek Turki pun dia kecek Turki mana lepas tu, dia nak di mana, dia nak jadi Turki dulu mari mana dia tak boleh mari jalanan masih dipangkal dengan orang yang kotak oh my god, my god, ngiyo lepas di mana, nak di Turki nah, nak di Turki, itu yang nak boleh ya. Jadi sampai sangat timur kerbau kami susah cari atau cari adalah sanksi dia atau sanksi aja nanti sebulan lebih kita cukup tunggu sebulan lebih prabe kola tentang tanggung hari kepada tuh soka tuh kau yang mau kau dia rasa nacak mai doi di permain lekok pamat mulai rasa nacak di permain dua kali kenal si jadi waktu suku tapi dengan kedatangan mereka ini menggerak rasa dia pokok kita ini nak tak disayangi kelima apa dia Uyghur ataupun Turkistan atau apa nah Turkistan atau apa jadi cuba kita tengok bagaimana pengenalan ringkas nakap kan net namu doi Berton nakap apa dia mengenai Uyghur siapakah Uyghur dia kata Uyghur adalah negara Islam yang merupakan pancaran asal bagi Turki apa dia Turkistan Asyakiyah ini adalah mengemban baru hak orang Turki Turkilan jadi negeri apa dia dari orang Turki sancar dari orang Turki itu masih sini sebab siapa kali ini pun orang Turki dia menganggap kata Uyghur adalah bangsa nenek moyang mereka sebab tu dia turun sana tu tepat 13 penaikan dia main selalu dah betul dan kedutaan Turki main selalu di Glasgow dan main itu sampah aku main buat satu persiapan untuk nak ambil buat impak lagi dia ada cepat Turki cuma tadi dia nak jadi bahan apa kalau dia kata balik Cina balik Cina pun main juga Cina tersewaki di Turki kalau dia duduk kata mungkin orang Turki mari sini Cina dia kata orang sini tapi waktu dalam berita-berita sampai hari ini pun dia dah tak dapat publik secara rasmi tapi dia kena penuh tokan pisu saja dan penuh buat oleh panggil siasatan mengenai kebangsaan dia nah saya sudah ya Turkistan adalah negara yang satu yang lagi mula-mula itu tetapi ia dibahagikan secara dua bahagian dua negeri setelah daripada dia itu direbut oleh Rusia dan dan Cina pada asalnya Bomitulo satu negeri Turkistan tapi setelah mana digayak saya panggil itu Rum Kayam maka oleh Rusia ambil setengah Cina ambil setengah nah. Terbagi kepada Turki
pesta Taman Mall, yang itu sekarang ini berada di bawah jaringan Jilam dan Gorbea dan Turki Barat, Turkistan Taman Mall, yang sekarang ini telah pun merdeka sebanyak di monarki ya, tidak di monarki yang bawah Rusia itu teknologi Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, enggak pernah kita. Nah, Turkmenistan, atau seorang lagi? Kazakhstan, di monarki. Di monarki ini telah merdeka pada 1920 tahun yang lalu. Dekade. Setelah daripada hancurnya sahabat Soviet dan Soviet Union, maka merdeka lah di monarki. Nah, maka merdeka. Tapi, Habsyah Syafi'iyah duduk di bawah jajahan Cina sama kali. Kita tengok. Ini kita tengok, cuba kita tengok ahli. Ani di China, Turkistan Timur, ani Turkistan Timur di sini. Uyghur, Turkistan Timur ini adalah nama negeri. Uyghur itu nama bangsa. Apa? Bangsa lain tapi ketanan negeri. Bangsa Uyghur tapi negerinya namanya Turkistan Syafi'iyah, Turkistan Timur. Dia panggil Chahipan dengan Chong Chan. Chahipan Uyghur, negara Turkistan Tawal Kau. Lepas itu, hak dia nama itu dia Chahipan Lako di Kazakh, Chahipan Kazakh. Nah, buat dia Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Chahipan Kyrgyzstan. Dia jadi Chahipan, Chahipan Lako dari negeri-negeri. Lima Chahipan dari lima negeri yang berada di bawah jajahan Rusia waktu itu. Tapi, hak luas sekali ini ialah Özbek, Turkistan Tawal Kau. Yang duduk di mana ni? Tentah dia ni. Pak ni ada Mongolia, Rusia, Kazakhstan. Dan di bawah dia ni ke Pakistan. Dan sampai ke Maiko Sultan. Itu Tibet. Tibet bawah ni. Tibet. Nah, Tibet ni satu jajah yang berlaku. Cina. Nah, ada sini. Sepadan dia ni di antara dengan Cina ni. Sepadan dia ni. Kemudian dia ni di bawah ibu kain. Sepadan dia dengan Cina di bawah ibu kain. Ambil golok sampai ke Siang Raya Siang Mai ini dua ibu yang lebih besar. Asalnya dia lebih boyu. Dia mempunyai kawasan seluas 1,800,000 km², 6,000 km². Negeri Thai 500 lebih besar. Tak sampai 500,000 lebih besar. Maknanya lebih besar daripada Thai sampai negeri Turkistan Tawal Kau yang dia oleh Turkistan Tawal Kau yang dia itu lebih besar daripada negeri Thai 3 kali. Nah, cuba kita tengok lagi. Mempunyai pada basis seluas 950,000 km². Pada pasir dia itu lebih luas daripada negeri Siena, negeri Thai. Negeri Thai mungkin Thai tak sen kuat. Hak ni, hak sen kuat. Tanah Sai. Tanah Sai ni jai andap 2 kong lo. Rong cak sahara. Dia berkuat Tanah Sai. Tapi satu Tanah Sai itu, pada pasir itu, terbesar orang kuat daripada dunia. Tak cuba kita kaya tengok orang di pantai pasir dan gapo. Hak ada gapo di kuih, di santi, di pantai, sini ada berapa? Sini ada berapa? Nah, itu luar dia. Pantai pasir saja itu lebih luar daripada negeri Thai saja. Ada hotel sebanyak 91,000 tarang kilometer. Mengandungi 1/5 daerah.
Antum wali. Mempunyai 40 buah anak sungai. 40 buah bukan sungai sungai. 40 batang sungai. Misi saya sungai. Sungai buah yang tertemu di laut. Tertemu di laut sungai itu. Ada sungai. Ada 40 sungai. Ada Bohairah. Bohairah itu Tasik, Tadesa. 12 buah Tadesa. Tempat kita ini bunyi-bunyinya di sebuah waktu. Nah, ini 12 titik, 12 apa? 12 di, 12 eh, Tadesa. Pak, coba kita bayangkan kalau ada sungai, ada Tadesa. Gampang terjadi. Nanyanya, subuh. Waktu subuh, waktu ada bukit betul. Bukit yang ini ada tiga bukit yang besar, nomor dua ada dunia. Ada dunia duduk situ, nomor dua tiga duduk situ. InsyaAllah. Bukit Tibet, bukit Gambar itu sempat yang ada belakang. Tanah dia ini 1,800 tanah kilometer ini, dekat-dekat 40% pada pasir, dekat-dekat dengan 40% jadi bukit, hanya 20% lebih jadi tanah lapang. Empat kali dulu. Jadi pada pasir, empat dulu. Bukit saja 40%. Lepas itu ada air salji, ada sungai, ada pakai pasir. Cuma kita bayangkan kaum meh tempat itu. Jannatullah fil ard, ihda jinanillah fil ard. Salah satu syurga Allah di tanah bumi. Cokne, bumi agak dia dengan sama cak dia tu. Apa kita orang duduk kiri, sak mereka tu tak ada lagi. Ada. Nah, tu cokne semua tu. Ada. Cuma kita tengok ni di antara tiga bukit yang terbesar di atas dunia, mempunyai 12 mahana kon dan 120 meter cabang. Ada 3,000 lebih korea oleh kampung, perkampungan. Kemudian dengan segala kemewahan dan kekayaan ini dirompok tuplun tona tota oleh asini oleh Cina. Kemudian dia disebabkan negara ini kepada mereka. Itu saja. Cui-cui itu, cui monoklon. Gapo sampai kita nak kata ikut dicuri di apa di samu patu amri mari masuk dalam Nabi Cina. Cuba kita tengok bila masuk Islam. Islam memasuki di bumi Turkistan semenjak zaman Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 95 Hijrah. Di penghujung abad yang pertama Hijrah, bukan tanya yang ada yang tanggung ni. Pada masa pemerintahan Utsman hidup di Turki. Nah, kemudian di zaman Abdul Malik bin Marwan, boleh dibuka Turkistan secara luas lagi. Dengan penglima yang bernama Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Ini dibuka pada 1995 dengan tentera Muslim. Lepas itu tidur buka pula pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian dalam masa Abbasiyah itu, pada masa Abbasiyah ada sekitar 200 Hijrah lebih itu, semua raja-raja dan kabilah di Turkistan itu masuk Islam. Pada korun yang kedua Hijrah, maknanya 1000 tahun ke belakang dalam sejarah. Nah, setelah itu Turkistan menjadi satu tunjang, satu tulang belakang kepada perkembangan Islam. Satu mana?
tengok Nabi dia yang subuh dan Jakarta dianggap sebagai satu pancaran kepada mamba ini tempat lain kali, tempat cetak, tempat produk ulama-ulama yang terbesar, yang teragung di dalam dunia Islam. Seperti siapa kita tengok terutnya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kita harus sebut semua Imam Bukhari, Imam Bukhari yang main sini, main di Turkistan dalam tahun ini. Nah, kita harus sebut Imam Tirmizi, kita harus sebut Ibnu Sina, kita harus sebut Abdullah bin Mubarak, kita harus sebut Fudail bin Iyad, kita harus sebut Zawabshari, kita harus sebut Al-Khwarizmi. Nah, kanita sah Islam. Abdullah tulis, tuadek Arabik Alimin Sam-Sam Sina Al-Khwarizmi. Nah, kita harus sebut Al-Maturidi, Mazhab Al-Maturidi, yang ini masih jumlah. Zawabshari, ulama tafsir, tapi dia berkutip pada Mazhab Mu'tazilah. Nah, tapi ulama-ulama Al-Ghazali, Al-Ghazali ini Malikul Muluk Kasahen, Malikul Ulama Kasahen, mana ulama gelarnya Al-Ghazali. Duduk sini, ulama beratus ribu dalam dunia daripada segala bidang ilmu tafsir yang hadisnya, fikahnya, lughahnya, balaghahnya, kesemuanya berada di sini. Duduk sini. Sufyan Ats-Tsauri walaupun dia lahir di Kufah tapi dia belajar di kawasan Turkistan. Banyak ulama tafsir dan sebut kok kita kan sebut kita tak tahu. Nah, kenal sekadar Bukhari juga ada. Bukhari Tirmizi. Nah, kalau kita dah sebut kata Cina Bukhari, Cina Bukhari, ada ada Turkistan dah. Tak ada lah semua. Sebenarnya tumpik lah di Arab, tapi orang yang itu dia belakang di sini. Nak ucapkan ulama ni, dia main daripada orang-orang ajar, orang yang puasa. Nah, Samarkand, bidang Samarkand ni, Samarkand yang main sini pula, Turkistan lah. Kemudian Turkistan terus berkembang dengan kemajuan Al-Islam. Siapa kemari pada musim apa dia masa Genghis Khan mari pergi mari sungai Allah, tapi Allah pun duduk komo duduk pelawai semua. Nah, siapa ke akhirnya dia di sungai oleh Cina. Nah, oleh Cina besar mari Cina pakai mari. Jadi beratus-ratus tahun dah dia duduk pergi semua lah dengan Cina ni. Gini mari lah. Nah, jadi pemahasiannya kan, lepas tu sungai itu jadi merdeka sekolah. Akhirnya, kalah secara total, secara rangka pada tahun 1949. 1949, sikap. Negara sikap itu pada masa pemerintahan Mao Zedong. Itu kita masih ingat lagi. Nah, dia mati ini, saya terlupa, 1949. 1970 negau si kau ni mau jatuh mari masuk Syria, masuk Turkistan. Kemudian dia telah secara sempurna. Lepas itu dia tukar Turkistan Syarqiyah ni kepada Sinkia. Mau tukar nama tu Sinkia. Sinkia ni nama Cina, makna dia apa? Anani Komai. Orang Cina tu, Sinkia mana pun ada ni Omai. Tapi orang Uyghur dan dengan dengan lima ni di Belong dia nak kuih. Nah, Sinkia ni tak saya kenal sangat. Karena nama asli dia adalah Turkistan, Turkistan nama tu orang Uyghur. Nah, kemudian setelah daripada itu, ini 1949. 1949 Cina hidup terdekat Turkistan. 1948 berdirinya Negeri Haram di Israel. Israel naik 1948 kok orang tahu tak ada tanda pilih dia dah hubungi kau. 1948 tercetusnya Negara Haram di Israel. 1949 kena terdekat di Turkistan dalam 1945 setiap seorang orang kan
ketua itu. Saya duduk oleh ada lapor ke kantor. Pegawai yang pertama yang kedua ini demo malam sama demo buat buat bakul kata kita tiket ke PWG itu ya. Nanti semua orang nanti aja. Angkanya nanti umur saya apa habis tapi gedor-gedor demo duduk hidup patut apa ada tu demo makan main pakak pulau. Nak makan apa mana? Hak mu nak makan apa mana? Frasi hidup makan apa mana? Antri hidup makan apa mana? Itali hidup makan apa mana? Cina dengan Rusia ni anak kami duduk depan ini juga. Kalau itu dia tak nak pergi di Saudi, dia tak nak pergi di Tunisia, dia tak nak pergi di Mesir. Pakai makan depan umum, depan apa dia, depan itu. Boleh hidup sama ke belakang apa kali ini? Nah itu kita kena tahu sejarah sebanyak. Nah, ini sudah dah 40 minit sebenarnya. Setelah itulah, oleh panggil teriak tangis oleh Turkistan tidak pernah berhenti, tak berhenti, tak berhenti di sama kali. Apa dia? Saya tak tahu lagi dia. Lepas itu dia bunuh hem dua belakang untuk nak telan mensinisasikan, mencinasasikan orang Turkistan. Cetam yang lain itu Turkistan kelai benci dia buat hem dua belakang. Yang pertama sang Nikom Santote dalam negeri Turkistan. Kita tahu sebelum 1949 rakyat Israel yang berada di Turkistan sebanyak 35 juta orang. Sang sekarang bomin wah bomin lebih besar daripada negeri Thailand 3 kali ganda tapi orang ada 35 juta orang. Ya. Sebab apa? Sebab orang yang boleh duduk 20% ya. Bukit nak duduk mana pada masa ya. Main duduk di kawasan 10% ya. Tapi setelah daripada 1949 1950 lain sampai kali ini lebih umat Islam di Turkistan ada 9 juta daripada 35 juta banyak sekali. Rakyat Turkistan semua lebih kurang 23 juta. Rakyat Cina hak mari daripada Pakin Jinhan. Ini pahaman suku lah Jinhan. Jinhan ni Cina hak yang duduk mereka Pakin lalu pakak wangi. Nah, gini duduk hijrah kok hidup percacur Jinhan mari duduk dari Turkistan tahun apa? Ini perlu kita tahu lagi. Segera sampai ke luar ni Turkistan sama orang yang Turkistan sama orang ni pencon kulunoi daipan ni. Nah, patu buat kasih jenis Nikom ni dengan sokongnya kaca Ewi umuhnya Wi tanuhnya dengan macam-macam Wi gaji sama semua supaya main duduk di Turkistan sama orang. Nah, kita mandi dengan Pak itu kalau kemana Pak Nikom ingat mana itu ni wani ku duk ayat kata sesak sini tapi kan cepat kata baik-baik kat saya tu main sini pula sesak kan ada akak main duk duduk sini tubik dunia duk ayat kata sesak tubik negeri ayat kata tak cacau dia acau tapi duk kat saya main duduk sini apa nah tu lebih umpun dia apa main lagi nah duk umpun apa itu yang pertama. Yang kedua dia panggil
Kongkamnya. Kongkamnya ini bukan kongkamnya supaya nampak kita tahu tak. Sekadar lagi orang saja dan mengandung kita di hospital yang lebih itu anak-anak. Lepas itu dia kata anak-anak. Nah, kemudian buat mandu secara atau nomad sana. Hak kita dulu tahu kata Cino itu tidak membenarkan rakyat dia bukan lebih pada sore atau keluarga. Hak sungguh itu dia mati mati ini lah, mati mati itu kita atau apa. Macam mati mati tua pergi, tua nanti cinta macam. Kalau dia mati mati hak itu hak kena kena biar. Sebab Cino itu banyak sama hari ini. Kalau dia berjaya sebuah pen, kampung kumkam dan rumah yang tanda lah. Cina kena ambil tapi tanda lagi. Sebab apa? Nak kumkam dan hak semua tu di tempat oleh Islam ini lah. Nah, satu kumkam dan. Yang ketiga tu, orang panggil tidak bebas beragama. Tak boleh semuanya, tak boleh puasa, tak boleh wajib. Tak boleh buat haji, maka orang tak tahu nama dia. Nah, orang Cina dia tak boleh buat haji, tak boleh. Nah, siapa tak pernah curi main ni, tak pisah ni sikit, tak betul mahu. Nah, tu ada lena, apa semua cukup. Nah, mari sini, nah, kiri Pakistan, kiri India, nak minta pisah, tiba-tiba haji, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Haa, tu cik Cina. Nah, kalau tahu, maka sudah tentu dia akan dihasat dan sebagainya. Nah, tak boleh semuanya. Masjid, masjid dia ni seluruh Turkistan tempat kau, kau ada kau si kau ada sebanyak dekat-dekat dengan 30,000 buah masjid. Nah, minimal sahun berpan masjid. Sekarang ni ada 9,000 buah masjid. Nah, pada 28,000 pada 9,000 masjid. Nah, Nabi Thai seluruh Nabi Thai ni minimal sahun. So, negeri Thailand ni macam ni sampai ke dalam sampai betul sahaja buat masjid. Hak cawat ni ni masjid mana tu suku Batani, Praman, Jeroy masjid, Jeroy tu ya. Jadi nak balik nak mana sudah ini pun. Nah, jadi dia panggil masjid. Tekanan di sudut agama, korban yang budak nak masuk masjid, dia orang nak masuk masjid ni kena bawah, kena lebih daripada mula pedah. Bawah pada mula pedah, tak boleh masuk masjid. Tempat kita pun biasanya ni, nanti aku tanpa si pen, kau, kau semua, boleh belajar sikit. Cuma dia tu bukan, di Pak Cina tu, ham kau masjid, sini ham kau dah mula, ham kau, pak, pak, apa semua gitu. Jadi orang masuk pedah, tak, minuman tu tak mampu. Habis dia boleh masuk tu kan? Umar sudah lah, 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 tak apa boleh. Nah, jadi minum alat tak apa. Nah, itu dia. Siapa kau dia buat? Kalah kau kan sama-sama. Dalam masa 65 tahun ini, komunis Cina telah menumpun hukuman Islam di Turkistan dalam tahun sebanyak 5 juta. Ini yang kedua. Dekat-dekat dengan apa dia, masa mereka dia itu suka dengan Israel. Israel sudah tak berapa. Dia buat. Lepas itu kita bunuh hukuman Islam di Palestine. Selamanya pada 6 tahun dah. Tapi angka orang yang Yahudi kita bunuh hukuman Islam di Palestine itu tak lebih daripada 50,000 dari masa yang belum tak lebih daripada 50,000. Kita bukan kata banyak kata Yahudi itu tak zalim. Nah, bukan kata bunuh begini tak berdasar tak. Tapi nak banyak kata kuamburan di antara Yahudi dengan Cina ini apa mana enggak? Ini 5 juta, 50,000. Di Israel bunuh apa dia butuh masjid tak sama satu pun Ramadhan sih dalam masa 75 tahun. Tapi di Cina daripada 28,000 kepada 9,000 orang Ramadhan sahur di masjid tu kembali.
ada setengah lubang pensor, ada setengah lubang kai tangan, ada setengah lubang rongau dan yang pasti itu pengajian Islam diharam, ngaji Islam, ngaji agama. Siapakah ini? Puak-puak dia ini kena ngaji kalian pelan-pelan. Siapakah ini? Kita ini pun kena ngaji kalian pelan-pelan. Anda buka berita. Kita-kita buku-buku bawa orang-orang bawa kita tak boleh bapak-bapak bawa kita di mana dan tak di mana. Nah, berita. Dia jadi banyak. Nah, hijab dipakai suruh yang semua masa mau jenuh ni kalau dia kau kan lupa sasana kriya septik sasana kriya jero patut kita tak ambil di masjid-masjid kita tak ambil sekarang dari di ayah kampus dan cuan cia lang semua tinggi-tinggi macam lang semua hidup cemar-cemar tamai tamai semua dia main mula pitnik banyak kata agama adalah sebab bagi kemunduran. Sasana itu ya seperti ad-din afyur syam. Ada masa dulu sudah ada mulut tu. Kadang-kadang pokok kita mulut tu meh tu. Di mana pada sini dia di mana? Kata mau cetu. Ingat pada sudah ada mulut. Sudah ada mulut kata tu. Oh ya, orang ngaji belakang tu ngaji luar lagi, ngaji luar lagi, kulit lagi. Gitu tak timo fikrah dan izan neofikom mau jatuh. Kapo tu masuk. Saya tanya dari Facebook kata hasil daripada buah kita sebahagian adalah sebahagian dari semua. Sebahagian daripada itulah terima neofikom ini mau jatuh tu. Kapo kesel daripada tak kita dah. Pun mi pun ada lah. Orang-orang tak macam main. Mifun dari mana? Nah, sebab besok kenapa? Lima-lima, pokok mau cintu dan sebagainya. Ada orang kenapa? Bila tinggal saya, yuk-yuk mau cintu itu lebih daripada Nabi lagi. Ngaji sejarah-sejarah mau cintu itu lebih daripada mengaji masa-masa apa dia sejarah sahabat lagi. Dalam masa 1960, 1930 dulu. Permansi, sinah, seperti itu, tidak. Boleh jadi ada lagi, oke, kita boleh sangka. Boleh kita jawab. Duduk apa lima-lima mau jatuh. Duduk bangga dengan calon mentapi mau jatuh. Kata mau jatuh jago dari mentapi dia. Tapi utama ekonomi, ekonomi kita kena ambil jino. Kita kena ambil komini, kita kena tiru komini. Nah, hak agama ni tak kok. Tapi istilah sebenarnya yang masalah tak ada. Tapi ekonomi kita kena ambil jino. Tak mungkin kalau kita kena ambil orang Islam. Mari duduk ke mentapi bak ekonomi. Tak jatuh. Ini sudahlah terpulang ini. Itu dia panggil apa? Sempurna. Kita perlu duduk selia. Umat ini, umat tadi. Nah, kita duduk tuan-tuan mari duduk selia dengan penyakit-penyakit kalu. Nah, disebut oleh Bang Yusyid. Dan memusuhi Islam sebanyak. Oh, ini. Hati besar. Kita, dan memang dia ada besar. Tami pun, memang. Tami pun. Tami berkata, buah, buah. Tapi buah, buah. Cuma kita sekali tengok. Nah, kodoh. Yang penting dengan pada pasir seluas ini Cino dia dibuat gaul dia buat senam untuk law perman bagi Cino kita tahu kan kata dia persaingan dengan Amerika dengan kawan untuk gaul semua ini dia ada dapat senaman aku mikir dapat teman ada tempat sakit tempat untuk law dia Cino tak ada tahu. Nah, dia Amerika di mana kapal semua dia ada laut. Nah, boleh guna. Dia boleh tolong dua tempatnya. Satu ada laut yang kuat di pada pasir. Jadi Cino ambil pada pasir di Turkistan dan Pak inilah sebagai tempat dia nak apa dia try. Dia nak coba peramu apa dia nuklear. Sebanyak mana dari sekitar 50 tahun lalu, hak dia ada. Sisi kokrang rebut ramalu dan kita kata bongket kita rebut ramalu kesan daripada itu Raja Acun Chah Turkistan ini ke roh peralat
mati selalu, anduk juga jadi cacat, untuk genyok dengan gambar macam-macam. Segala jenis penyakit penyakit yang tidak pernah pernah temu sebelum ini jadi dah. Lalu rabel ramal musim semua. Nah, itu dia. Kemudian setelah daripada berlakunya 9/11 baru ni di Amerika 2001 baru ni dah kawalkan dia baru ni, nasibkan dia baru ni. Cina telah ambil kesempatan ambil waktu untuk nak perang-perang perkara perahu Turkistan, perahu bawa kerajaan sana ni semua tahu, tidak masuk tu bawa kerajaan sana, bawa suara-suara agama semua tahu bolak. Nah, bangkrut tu tak sih tak lucu. Yang mana hukum dengan secara menyimpan kerbau kami di tempat air di sana. Itu di antara kemudian. Kalau yang
Allah SWT langsung. Kalau Allah yang la yati batil baina yadayhi wa la khalfihi, yang tidak akan pernah bercakap bohong sama di depan dan di belakang, Allah juga lah yang mencipta Yahudi supaya dia itu dendam pada muslim oleh mu'min. Sama sama kali kema la tajidanna sama kali kema Yahudi cerah, Yahudi nampak cerah. Tapi waladina asyraku, dan orang yang bersyirik pada Allah. Siapa hak musuh Islam? Musuh kepada Islam, orang yang musyrik, orang yang syirik, kontang bagi di tiap kain kapal muslim, mati suci. Hak ni saya dulu tanya mana, tanya kali kan, tanggap hati ini, mana? Kerana saya cikgak dah salat Allah, mereka sebut syakak, tapi kita cakap orang tua ya, rubah. Muslim ini yang
Aceh sing hekta apa ya? Aceh tak dapat apa sekali lagi. Pak ada apa dia perani berenang apa semua tak dapat apa sekali lagi. Ini apa namanya? Cina, walaupun dia kata dia punya hak apa dia kayak orang bisa, tetapi kalau tercekam, kalau tercekam di udah itu Pakistan ni, 95% macam Cina. Sampai kali ini, daripada naik umpamanya, daripada pernah, daripada kuat, daripada apa semua, semua memang ada Cina juga. 95% kalau cekam kan boh, 95% macam Cina. Atau, ayo pakai K-pop sama bisik, gak boh. Nipu, nipu. Nah, mana nipu? Atau kok kasih, kan? Cina ini terkenal dengan protein. Kalau ada, lama baik-baik. Buluh, ya katuk dengan buluh, katuk cik suruh. Tak kaya kok buluh ini. Nah, mana baik-baik ini, yang lain itu buku baik-baik. Nyiap. Nyiap, banyakkan, nyiap. Untuk apa dia, suasana ini, baik pakai tenang. Kita tengok di luar, ada tenang. Bahwa kita dekat, yang bunyi pun bulu pendu siang siasi kong mai pai bulu pendu ni dia panggil bagai bulu pendu di tiup angin tatap kala dinding angin supaya bulu pendu kena tiup di angin waktu dinding angin aku ada jenis tu ada oh tenang dah jenis tu nampak tak nampak dah kapal dah tanda dipunyi soal bulu pendu tapi jenis tu aku jenis tu padahal ni bapak ni sebelah apa ni dia dia kelar apa kau apa ya kak mi anda mari kami anda mari cemai sepi dia dulu tu dia agak kata mi anda dia penyebut santan bapak menteri dia pergi lah karena imannya dia baik dia pergi mi anda tapi sebelah tahun padahal ni siapa-siapa tu mi anda dia kena beli kena sewa dia ni sewa $1 dolar ต่อปีรัฐบาลต้องจ่ายรัฐบาลประเทศไทยต้องจ่าย1 ล้านต่อปี10 ปี10 ล้านปัจจุบันเราสูงระดับมีห้องประเทศมูลเนี่ยครับผมดังนั้นสามารถที่จะก่อไอก่อไอเงินทุกปีนู้นอเมริกาดูวิวิออนเงินตุลุ่มแห่งมีแห่งละแล้วก็เราได้เงินด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะมันได้สัมภาระในมันมันjadi dengan mihenda terbaiknya dengan apa dia tuduh dengan apa dia buluhnya dengan solo terjun jadi kita terlena sama kali ini terlena kelam lah juga tak mencoba nah itulah saya rasa apa dia kita kena belajar dan ikuti apa perkembangan yang berlaku di Uyghur dengan oleh pagi-pagi yang bagi apa kita tak tahu dan secara tidak resminya dia kena ikut tu dah tapi tak boleh nak kecek secara resmi itu ya tangka nak kecek tu ni dengan suara kompak tak boleh nak kecek kerana apa? Takut menjadi satu alasan kepada Cina baik atau mu tapi kalau Islam pasal ni kecek atau wibu-wibu lah kepada maipak dia ada kerana itu kenapa boleh kalau dah mana nak boleh lah sama Allah kenapa boleh di Cina tapi ini tapi tamat lewat itu mereka. Tapi, ada. Nah, jadi kita kena berdoa orang yang meninggi supaya Turki boleh orang pagi dibantu oleh sekali dari Turki dan mereka boleh wakil pada Turki secara selama insyaAllah. Nah, dengan doa yang berdoa Allah SWT. Nah, itu dia inilah sebagai ringkasan yang sesingkat ini. Nah, yang kita boleh tahu kata penderitaan dan sakit pada orang umat sudah di Uyghur Ustaz Mano dan dalam itu kita boleh tahu dan kita boleh tahu juga kata mereka ini bahawa Ustaz dia mau bahawa untuk nak lihat ke tanda dia mau kerana dia mau kena tindak semua kena tindak semua daripada 20 tahun lagi pun masih dan dia jadi senangnya Wallah Allah saya rasa saya rasa kita dan sebelumnya pahala pada semua ada empat semua itu yang dipanggil dan balik dengan pahala hak pasuk
umpama tak patah sumpah mana? Terpatah sumpah daripada sedikit kita dulu 100 dah ini beratus 400 tak sumpah kebebasan kamu bebas dan ikut kita lakukan pola sekolah beratus daripada anak baru daripada sekolah beratus tak tahu sekolah-sekolah ada kebebasan ekonominya politiknya tak kira ada tak ada bahkan setengah tanggung itu boleh jadi kata siapa tapi kalau di sudut-sudut lain ada juga hal suka. Nah, kita nak menjadi sesak. Nah, ambil kapak segala kekayaan. Nah, bumi subuh-subuh pergi di tempat-tempat tertengah ayat kakak-kakak itu. Itu boleh ada suka. Tapi kalau di sudut atau di ini disudutkan di bakat dalam sasana tak suka. Dia mau kena suka. Kena tindak suka-suka. Tak boleh nak semaya suka. Tak boleh puasa suka. Tak boleh berhijab semua. Kalau pakai hijab, tidak masuk hukum sebagainya. Apa tak boleh? Tak boleh mengaji. Tapi di waktu itu pun mereka keluar Hafiz Ro'el banyak pokok dia. Kau mari kita waktu pergi Prokuya satu lebih pada lima lagi Hafiz Ro'el. Mengerti itu. Kalau kita nak kecil anak pasak. Nah, saya tanya dia main-main, mau belajar mana? Rasanya tak boleh. Tapi nak gimana lagi di Turki? Kecil sudah anak-anak dia sudah umur 7-8 tahun itu tanzim mirab bok mirab dia pergi naik tapi semua apabila datang waktu semaya sah dia Muhammad semaya sah secara betul sempurna mendapat satu tarbiyah yang kejap dan kukuh daripada Tuhan mereka semaya lah oh, semaya sepuluh ya sepuluh ya sepuluh ya sepuluh ya nah waktu mau dia esok ke itu kok bernama itu kok dia tak kata kok dia tak kata kok nak kubi semuanya tak kata semuanya tak kata kata-kata modalnya ya semuanya kok itu boleh kau belah lalu kau belah lalu tak itu makin perlu untuk kau belah lalu tak itu dia pun tak ada kurang waktu sama semuanya kemang ya ada sampai aku dirokok tapi rokok oh haram 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 atau benar nah ini babi juga ada di situ nah jadi tak sih. Mutadaji. Orang itu orang mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi itu akan kepahnya banyak ke anak. Orang berpegang dan mutadaji perempuan-perempuan itu berhijab dan sebagainya. Jadi, sampai waktu pun mereka boleh keluar ulang. Oh, itu kan banyak orang itu. Oke, sampai itu pun ulang boleh boleh kubik sama. Sama kan ini mereka punya. Nah, sebuah plastik itu. Nah, plastik itu syar, itu Syria, bagaimana Dina, kamu sekarang mana pun, dok tu pe ulang mas itu, ulang petang saya ulang mereka satu sama di mana ada punya nak kena bila situ, kena boleh mas satu lama kawasan itu. Tu jadi hijau demo itu. Kita nak mana, bebas 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 kalau mana. Tak tu pe mana. Dah, supaya kita bersih sekali dengan masya Allah bersih. Allah lima atau berapa sebenarnya? Allah Nah kita tak ada hukum gantung lagi tapi di hukum gantung pelat sekali tiga hari bicara eh? tiga saat ini kreasin oleh semangat 529 di hukum gantung selama tiga hari sahuan kan ni mesti oli mesti semua-semua tadi mesti lagi kerana semua tahun yang boleh buat nikah lagi nah itu hukum gantung 529 nah setelahnya empat orang itu mati dah hamasar Rabah Abang ini mati yang masuk juga hukum gantung dan dia mati orang sini mati sebelum dihukum gantung ini Masya Allah ada sampai ke 14 orang 14 orang masuk ada sekitar 4 orang yang ini di duduk waktu itu petang tapi ya hidup di luar di ramu lalu juga tahu lah kenal kata jadi pelat yang lebih pelatnya ialah hak asasi
aksi manusia. Siti manusia John Siti, satwa John Siti, buat John dapat umum senyati sama kami. Tadok kecil kapo satu, tadok kecil ha sepornya di apa dia ha di Cina di kapo tadok kapo kecil. Siti manusia John mungkin mau buat apa dia nak? Mungkin nak. Kata tu kita tak kecil, sapa nak kecil? Itulah Tuhan yang sama manusia. InsyaAllah kita boleh diterima dan kita banyak. Hari ini mana tu kita tak ada untuk menangkap pocong kecuali nak membuka minda kita, perasaan kita, kita boleh berkongsi dengan apa dia penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia, termasuk Ramadhani ialah di Turkistan Syafi'i. Itu saja. Wafakanillahu wa'iyyakum lima yahkum wa yurda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.